Ya upah aku kenal juga Pak. Yang dicolok dulu, Wadi masukkan betadine dulu aja. Mesti pakai betadine. Bentuk. Kurang kah? Kurang kah? Ya, hari ini didukung oleh tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala melakukan pengobatan gajah liar yang terluka yang kami dapatkan 2 hari yang lalu. Jadi ada luka di punggungnya, kemudian di perut dan luka di kaki kanan depan. Lukanya sudah cukup parah karena infeksi gitu. Jadi tadi kita coba tim dokter mengeluarkan nanahnya, membersihkan luka, kemudian juga mengeluarkan ada belatung di luka di perutnya, kemudian kita berikan pengobatan. Kalau nanti, ini nampak yang buka cok sabo. Kalau lihat luka di punggung dan di kaki, sepertinya terkena benda runcing lah, mungkin sejenis peluru tajam. Kalau gajah ini sendiri betina, kemudian berumur sekitar 40 tahunan. Kemungkinan sih kalau tadi keterangan dari teman-teman sekitar sudah 1 atau 2 bulan yang lalu terkena lukanya itu. Marni, jangan di situ, terkam kau tali itu panjang. Sakit saya juga lain lezat. Tali panjang terkam kau nanti. Kapan dia latihan itu? Itulah. Itulah. Waduh.